Ardia Prawesti Regita Dejaya NIM 19021-0204270. Di sini saya akan melakukan percobaan pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan yang memiliki tiga tujuan. Yang pertama untuk mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif, yang kedua untuk mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan generatif, dan yang ketiga untuk mengetahui faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan pertama yaitu mencangkok. Yang pertama ada air secukupnya, pisau, tali rafia, tanah dan pupuk, dan beserta plastik, dan yang terakhir adalah hingga kulitnya hilang. Kita mengambil tali rafia dan lalu kita mengambil tangan. Kita isikan ke dalam hingga masuk. Thank you.
kita ambil tadi, lalu kita tuang. Langkah selanjutnya kita mengambil tali dan mengambil sisa untuk mengikat. Lalu kita lubangi agar air bisa dapat masuk. Setelah semuanya tersiram dengan rata, kita menunggu beberapa minggu hingga pertumbuhan dari tanaman mangga tersebut. Soal yang kedua yaitu alat pembaruan. Yang pertama, kacang hijau yang telah direndam seharian, deterjen secukupnya, sendok makan, kapas, botol, dan 6 gelas kosong yang berisi air gelas teh gelap, air teh terang, air deterjen gelap, air deterjen terang, air biasa gelap, air biasa terang. Dan ini ada air dan gelas ukur 100 ml. Air teh, air biasa. Yang pertama yaitu kita ambil sendok dan deterjen. Kita campurkan deterjen secukupnya ke air 100 ml. Kita tuangkan, lalu kita aduk. Setelah merata, lalu ambil kapas secukupnya, masukkan ke dalam setiap gelasnya. Setelah semua gelas terisi dengan kapas, lalu kita berikan air secukupnya. Pada setiap gelas sesuai dengan tulisan. Setelah itu kita mengambil air teh, lalu kita tuangkan secukupnya ke dalam gelas. Hingga
air merata ke dalam kapas. Kita tuangkan air deterjen cukupnya. Di sini juga. Setelah itu tuangkan sisa air deterjen ke dalam botol. Biasa dan kita tuangkan ke dalam gelas. Setelah selesai, lalu kita ambil biji kacang hijau yang telah direndam seharian, masukkan 6 biji kacang hijau ke dalam setiap gelas. Setelah selesai terisi oleh biji kacang hijau 6 gelas tersebut, kita menunggu setelah 6 minggu, lihat perkembangannya setiap hari. Sekian percobaan-percobaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.